Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama kami di channel YouTube Bintang Fabric. Kali ini kami akan mereview salah satu produk yang sedang ramai di pasaran dan tentunya bestseller juga nih di Bintang Fabric. Eh, penasaran kan apa sih yang akan kami review? Sebelum menonton jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jadi kali ini kami akan mereview produk Samira Stretch atau yang dikenal dengan nama Syakil. Kalian udah tahu belum nama Samira ini, kain Samira ini? Bagi yang penasaran, simak baik-baik dan tonton videonya sampai habis. Kain dengan nama Samira ini yaitu kain yang sedang bestseller. Juga kain ini nyaman saat digunakan. Kita mulai bahas dari karakteristiknya ya kak. Untuk Samira ini bahannya jatuh, lembut, adem dan lentur. Dan untuk permukaan kain Samira ini teksturnya tuil. Kalian penasaran kan apa sih tekstur tuil itu? Tekstur tuil itu adalah tekstur yang punya tenunan diagonal miring tetapi tidak menonjol sehingga kain ini menjadi jatuh dan lembut. Selain teksturnya yang lembut, kain ini juga memiliki serat yang rapat sehingga tidak menerau dengan gramasi sekitar 130. Kain Samira ini juga memiliki keunggulan lentur dengan 4 arah. Bisa dilihat. Maka dari itu, kain Samira ini bahannya jatuh dan lentur. Karena kain Samira ini memiliki komposisi 94% polyester dan 6% spandex. Untuk pilihan warnanya, Samira memiliki 31 warna. Yuk intip warna-warna dari kain Samira ini. Nah, untuk warnanya, Samira memiliki warna yang bestseller nih, seperti TNI, ada Abu Dusty, dan Milo. Juga warna lain yang tidak kalah bestsellernya seperti hitam, green tea, dan biru dusty. Kalian penasaran kan kain Samira ini rekomend dijadikan apa aja sih? Untuk kain Samira ini rekomend dijadikan gamis, tunik, blus, pasmina, celana, culotte, dan fashion wanita lainnya. Nah, banyak banget kan arahannya. Oh iya, untuk kualitas Samira ini, Samira yang kami jual ini bahannya premium ya kak. Harga terjangkau dengan kualitas yang premium. Kalian bisa beli meteran dan rollan. Untuk rollannya, satu roll isinya kurang lebih 60 ya. Untuk kali ini, kami akan tanya jawab seputar kain Samira. Kakak-kakak di rumah pasti pada penasaran kan, apa saja sih pertanyaan customer kepada kami? Untuk pertanyaan yang pertama, kak, apa sih perbedaan Tory Burch dan Samira? Kain Tory Burch dan Samira Stretch memiliki kesamaan yaitu kainnya yang lentur dan memiliki diagonal miring seperti ini. Bisa dilihat. Namun Tory Burch tuilnya lebih menonjol dibanding dengan Samira. Samira memiliki tekstur yang sama namun bahannya lebih tebal dibanding dengan Tory Burch. Dan keduanya memiliki keunggulan masing-masing ya. Untuk pertanyaan yang kedua, kak, barangnya restock tidak ya kalau sudah habis? Tenang saja kak, untuk kain polosan yang ada di Bintang Fabric ini semua warnanya continue. Jadi tidak perlu khawatir, namun perlu diketahui jika sudah berbeda lot atau partai, warnanya suka naik turun sedikit. Oke kak, itulah penjelasan mengenai kain Samira. Bagaimana? Sudah jelaskan ya? Apa masih bingung? Bagi kalian yang masih bingung, bisa tanyakan langsung dan chat kepada admin melalui Shopee, WhatsApp, Instagram, atau Tokopedia. Kalian bisa juga datang langsung ke offline store kami. Untuk alamatnya nanti kami simpan di kolom deskripsi ya kak. Dan untuk kalian semua yang masih penasaran dan masih bingung dengan kain Samira ini, kalian bisa beli buku katalognya ya kak. Dan nanti kalian bisa langsung merasakan bahan Samira ini seperti apa. Cukup sekian penjelasan dari kain Samira ini. Terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah menonton di rumah sampai akhir. Jangan lupa nyalakan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan video baru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.